kampung lagi menyambut bulan purnama. Jadine lampune kelap-kelip ya guys ya. Api. Aku tak lanjut megawe dhisik guys ya. Aku balik iki ruyung-ruyung wong loro ngobrol. Sayur iki nganggo iki, nganggo iki. Sayur iki nganggo kuwi padha nggawe iki. Nah aku ngomong. Aku nganu ndruwo mos cangorku kilek ngomong guys. Enggak leren nek ngomong iki. Mbah, hati-hati mbah lek nyebrang. Ana mobil. Lah wong bar mlaku royong-royong to. Lah ndruwo mos sadone dalan. Lah jebul ki aku noleh ki ora enek mbahku to. Aku lak bingung to guys. Lah yo. Lah aku basa noleh lho. Lah mbahku nek ngendi ngono. Lah aku mau berarti ndrompos sih ndrompos dhewe kaya wong gemblong aku. Aku mau gawe sampai ngguyu ke pinggal-pinggal dhewe kene ngarep mbahku ilang. Jebul aku balik ning mburi menaik guys. Mbahku kece mili buah. Sapa wong ora kekel jajale. Aku ndruwo mos panjang lebar. Lah kok jebule mbahku ki ora enek tak baleni mulai jek. Tuk buah mili buah timit-timit tak golek. Wah, lah kok kok kene-kene. Lah aku mili buah, aku mau mlaku karo dolanan HP pemajik mah aku ngujuk. Ya wis tak jare balik jare. Aku lah sempremet kudu piye ngono jane arep mbahku ki. Tapi kok ya wis tuwek, tapi kok ya kadang lucu. Boleh nganu ki ngomong aku tuku buah ben aku ra ndromos dhewe. Oke lo guys, lampune api. Nganu ning Hongkong lagi menyambut bulan purnama. Jadine lampune kelap-kelip ya guys ya. Api. Aku tak lanjut megawe dhisik guys ya. Acaranya hari ini adalah kita makan-makan menyambut bulan purnama ya. Kalau orang Jawa surowan lah paling ya. Aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti ya makan-makan peta-peta ada kue-kue kayak lebaran gitu ya. Ini aku bawa ada kayak agar-agar bang hijau kuning, ada buah dan ada ayam, ada daging babinya juga. Itu tadi habis sembayangan. Sembayangan selesai, nanti malam acaranya mau dimakan ini. Biasanya sih acara makannya itu ada di rumahnya bosnya saya, cuman karena mbak saya itu sekarang udah sakit-sakitan, udah tua ya, udah ambruk-ambruk jadinya ya pindahnya makan ke rumah anaknya yang wedok itu. Kalau di majikan saya itu kan di anak lanang gitu, mbak itu tinggalnya sama anak lanang. Jadi karena mbak udah tua sakit di bobrok, jadinya mangane pindah guys. Anu ngabote bangetan ke bos, ngabot banget bos. Anu ini aku sarap tekan lumayan guys, jadi aku tak siap-siap buka lawang di sini guys ya.